Halo semua, perkenalkan gue Abeliano and welcome to the behind the scenes in the making of Love Me Like You Say You Do. So hari ini gue lagi take vokal bareng dengan Kabar Sena sebagai vokal director gue. And yeah, ikutin terus keseruan rekaman hari ini. Love Me Like You Say You Do ini lagu yang menceritakan tentang, ya sebenarnya dari judulnya sendiri udah menceritakan bahwa udah berkata bahwa cintailah aku sebagaimana kamu bilang kamu mencintai aku gitu. Jadi lebih ke tunjukinlah apa rasa sayang itu, tunjukinlah kepedulian itu dan ya love-nya itu sendiri gitu. Sebenarnya inti lagunya sih itu sih. I need more than words. Show me how you feel. I'm so insecure. Let me know it's real. I just want you to love me like you say you do. Proses recording hari ini sejauh ini cukup seru ya. Ada satu hal mungkin yang kurang seru, yaitu lagi sakit. Gak tahu ini mungkin kedengaran bintang atau enggak, tapi ini lagi pilek sebenarnya, lagi pilek dan batuk. Tapi it's okay, it's fun. Apa kabarnya juga baik banget untuk direct vokalnya juga enak, juga gampang dan gak apa-apa. Bagus-bagus juga ide-idenya, jadi enak nih kerjasamanya. Semoga nanti juga hasilnya menyenangkan. Show me how you feel. I'm so insecure. Let Halo, gue Barsena. Hari ini gue sebagai vokal director di proyeknya Abel. Itu judulnya Yes. Judulnya panjang banget. Tapi yang jelas hari ini rekamannya berjalan dengan sangat lancar karena begitulah kalau kita kerja dengan musisi ya. Jadi dia tahu apa yang dia mau, terus karakternya udah kebentuk juga. Karena dia salah satu vokalis yang menurut gue punya karakter yang sangat kuat. Jadi gak perlu effort terlalu gede untuk kayak teknik segala macam gitu-gitu. Gak perlu, karena dari karakternya sendiri itu udah mahal gitu. Udah kayak okay, ini akan menjadi sebuah materi yang bagus banget dan representable untuk didengerin sama semua orang gitu. Dan kebetulan dia juga nyiptain lagunya sendiri, terus dia juga tahu komposisi musiknya mau seperti apa gitu. Jadi lagunya ini benar-benar nempel sama dia gitu, match sama dia gitu. Jadi inilah yang sebenarnya penting dimiliki oleh sebuah penyanyi, adalah karya yang match sama diri. Untuk semua yang sedang nonton video ini, behind the scenes ini, jangan lupa dengerin Love Me Like You Say You Do di all streaming platforms yang kalian punya atau miliki. And jangan lupa di share, like, and follow maybe. And don't forget to follow me juga on Instagram and all other social medias. Thank you, bye. How you feel, I'm so insecure. Let me know it's real. I just want you to love me like you say you do.